Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Okay guys, di video kali ini aku ngehaul kemeja-kemeja yang kekinian dan keren banget menurut aku. Dan itu tuh recommended semua, modelnya cantik-cantik. Dan aku start from 65.000. Cocok banget buat dompet kalian para mahasiswa. Juga banyak banget yang request ke aku untuk ngehaul yang harganya under 100.000 gitu. Dan di kali ini aku mencoba untuk start from 65.000. Dan untuk yang pertama, aku mau menginformasikan ke kalian semua bahwa tinggi badan aku itu 161 cm dan berat badan aku 51 kg. Jadi kalau kalian ada yang bertanya tentang berat badan dan tinggi badan aku tidak akan jawab ya di kolom komentar karena aku udah menjelaskannya di awal video. Oh ya guys, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, aku minta tolong ke kalian untuk jangan skip videonya karena takutnya nanti kalian akan tertinggal informasinya secara jelas. Oke guys, aku langsung ngehaul baju yang pertama. Aku tunjukin dulu gambarnya ini. Yup, itu dan penampakannya adalah tadaaa. Wow, ini menurut aku real picture banget guys. Dan ini tuh bagus banget menurut aku. Karena apa? Aku hanya membeli ini dengan harga 65.000. Dan aku beli ini tuh di toko Strip MRLM. Nanti aku taruh nama tokonya di sini atau di sini ya guys, dan aku juga cantumin di description box, jadi kalian bisa langsung cek aja ke tokonya. Ini modelnya big size gitu, dia lebar banget tuh kan guys, kalian bisa lihat. Ini bahan katun rayon premium gitu guys, dingin adem banget, dan dia tuh tangannya kayak gini simple. Ada kancing di sini kayak kemeja biasa ya guys, dan dia kancing full, kancing dari atas sampai bawah. Jadi dia busi friendly juga, dan ini tuh keren banget menurut aku. Modelnya dia melebar di bagian sini guys. Tuh kalian bisa lihat ya, dia tuh potongannya tuh melebar dari lengannya ini, langsung melebar ke bawah gitu. Dan ini tuh aku suka warnanya sama motifnya. Menurut aku motifnya lucu banget, bukan guys. Buat kalian para mahasiswa bisa dipakai juga buat ke kampus atau buat jalan OOTD gitu. Dengan harga 65.000 ini worth it banget. Dan ini kayak gini aja, simple. Dia paling ada kayak gini, apa, sisa-sisa benang tinggal digunting aja. Overall bagus, jahitannya juga rapi. Jadi aku langsung aja try on bajunya ya. Selanjutnya aku tunjukin dulu gambarnya, ada ini. Iya, itu dan penampakannya adalah aduh, ini dari bungkusnya aja aku udah bisa nebak kalau ini pasti bagus banget. Dan ternyata emang bagus banget guys, dan ini bener-bener akan jadi baju favorit aku guys. Ini tuh aku beli di toko Yellow Facey. Ini namanya Aureli Denim Blues. Aku beli ini seharga 99.000 guys, hanya 99.000. Aku dapetin baju yang sebagus ini. Sumpah ini demi apa, bagus banget bahannya dan modelnya tuh
kekinian banget. Siapa bilang jeans nggak bisa dimodel-modelin? Ternyata aku dapet guys, jeansnya tuh bener-bener pintar banget dia ngedesainnya. Tangannya tuh kayak balon gini. Dia bahannya jeans lembut gitu. Nih guys, depannya ada les kayak gini ya guys. Kalian bisa lihat tuh bahannya bagus banget guys. Ini warnanya blue acid wash. Dan ini tuh panjang dari atas ke bawah sininya 55 cm, lebar dadanya 110 cm. Ini ukuran S fit to XL. Tapi menurut aku kalau orang yang berukuran XL dia akan ngepas aja gitu. Tapi kalau misalnya ukuran yang biasa pakai ukuran S sampai ke L, maka dia tuh kesannya agak longgar di badan, agak nggak ngebody gitu guys. Tapi aku suka banget, dan memang aku lebih cenderung cari baju tuh yang agak longgar-longgar gitu kan guys, jadi enak bernapas. Terus ini tangannya cantik banget, aku suka banget desain tangannya kayak balon gini guys. Tuh kalian bisa lihat ini kancingnya, jahitannya rapi. Rapi banget menurut aku, bahannya lembut dan dingin banget. Jadi dia itu ada slitting di belakang, dia nggak busi friendly ya guys. Dan bagian kerahnya tuh kayak rental-rental gini, cantik banget. Jadi kita bisa masukin jilbabnya ke dalam baju gitu supaya kerahnya lebih terlihat. Oke guys, aku akan langsung try on aja bajunya. Nah guys, untuk baju yang terakhir aku kasih lihat gambarnya dulu ini. Yep, dan penampakannya adalah tada, bagus banget. Ini ada banyak berapa warna ya, 2 kalau nggak salah, 3 mungkin, putih, biru atau sama hijau, lupa aku. Kalian bisa langsung cek ke pokoknya. Aku ambil yang warna hijau dan bahannya tuh bagus banget guys. Dia tuh apa ya, agak mengkilap tapi dingin gitu bahannya. Nah tuh kalian bisa lihat ya. Terus jahitannya tuh rapi. Terus keunikan dari kemeja ini ada di lengannya. Lengannya tuh ada tali gini guys, jadi bisa kita tarik jadi kayak gini. Tuh cantik banget kan ya. Tuh dia full kancing dari depan, dari atas sampai bawah full kancing. Terus ini tuh namanya kemeja tangan panjang polos tali di lengan. Aku beli ini di toko icon.id seharga Rp119.680 guys. Nah ini aku ambil ukuran M, size M. Tapi menurut aku di akunya size M itu pas sih, cuman pas-pasan banget gitu. Sebenarnya enaknya kalau kalian mau beli harus satu tingkat di atas ukuran kalian supaya dia tuh terlihat lebih longgar gitu guys. Jadi pas makainya tuh kelihatan lebih
lebih cantik aja, lebih longgar kayak kayak ala Korea gitu kan guys. Ini tuh ada ukurannya M sampai 4XL. Jadi kalian yang berukuran XL, XXL hingga 4XL kalian masih bisa beli di toko ini. Ini cantik banget guys, bahannya juga adem. Wih, bagus banget loh bahannya tuh. Dia tuh kesannya mewah aja gitu guys pas kita pakai. Oke guys, aku udah gak sabar buat try on bajunya. Keep on watching. Makasih banyak banget ya. Dan kalau kalian suka sama videonya, semoga video ini juga bermanfaat. Please like, subscribe, dan komen di bawah. Tapi jangan pakai emoticon ya guys, untuk menghindari spam komen. Kalau kalian juga suka sama video ini, please kalian share ke semua sosmed yang kalian punya. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.